Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ay muhurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika. Artinya, ya ayyuhan nabiyyu, wahai segenap nabi, ya ini maksud nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ya, jadi Allah ketika manggil Nabi Muhammad itu tidak pernah dipanggil namanya. Enggak pernah dibilang ya Muhammad. Ya coba kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dari ya surah yang pertama sampai yang terakhir itu enggak ada kalau Allah manggil Nabi Muhammad dengan namanya langsung, tidak ada. Ya, beda kalau nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain kadang-kadang Allah manggil aja langsung. Ya Musa. Ya, ada lagi ya Yahya, khuzil kitab biquwah. Nah, itu langsung dipanggil. Ya Ibrahim. Tapi ketika manggil Nabi Muhammad enggak pernah dibilang ya Muhammad. Kecuali sedang menceritakan. Laqad kana misal wa ma ya kana Muhammadun. Nah, itu enggak manggil, lagi cerita. Wa makana Muhammadun, ya itu. Tapi kalau ya Nabi Muhammad dipanggil di khitab, itu enggak pernah Allah manggil langsung namanya. Nah, ini artinya begitu Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dipanggil itu dengan nama pangkatnya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya, jadi pangkatnya yang dipanggil, bukan ya Muhammad. Nah, ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalna, sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala ahlalna, telah menghalalkan siapa kami Allah, laka buat kamu wahai Nabi Muhammad, azwajaka, akan istri-istri kamu, allati ataita ujurahunna, yaitu yang telah engkau berikan mahar-maharnya. Jadi ini menandakan ya bahwasanya Nabi Muhammad menikah dengan istri-istrinya itu semuanya diberikan mahar. Walaupun nanti ada satu khususiyah, ada satu khosois. Ya, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, seandainya Nabi Muhammad mau menikah tanpa mahar pun masih boleh. Ya, itu. Tapi Nabi enggak pernah mengerjakan. Nabi enggak pernah mengerjakannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya Nabi pengen menikah sama seorang perempuan, seandainya perempuan itu tidak dikasih mahar sama Nabi Muhammad, itu pun sah. Boleh hukumnya. Ya, beda dengan kita semuanya. Ya, kalau kita ini ada satu ya aturan. Jadi ketika kita menikah ya itu harus ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Di dalam salah satu hadis Nabi dibilang la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Ya, jadi tidak sah nikah seseorang kecuali harus ada walinya, harus ada saksinya. Ya, bahkan saksi enggak cukup satu, harus dua orang yang adil. Bahkan ditambahkan lagi ada persyaratan yang lain, yaitu harus dipenuhi ada maharnya. Ya, mesti ada mahar. Nah, ini di sini ya Nabi ya dijelaskan sama Allah, kami halalkan kepada kamu ya apa? Azwajak. Boleh istri-istri kamu ya itu dihalalkan. Artinya boleh berhubungan ya dengan istri-istri kamu, tapi allati ataita ujurahunna, yang engkau telah berikan kepada mereka maharnya. Nah, ini tetap dalam hal ini Allah jelaskan ya diberikan mahar, walaupun nanti ada satu ya keterangan ya bahwa Nabi Muhammad kalau seandainya mau menikah itu pun ya boleh kalau seandainya tidak pakai mahar. Ya, karena ini dikhususkan seperti Nabi boleh menikah lebih dari 4 perempuan. Ya, kalau untuk umatnya kan paling banyak 4, tapi Nabi itu diistimewakan 9, bahkan ada yang bilang sampai 12 dan 14.
Ya, nah itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang termasuk khususiyah. Nabi itu kalau habis mencium istrinya, ya kemudian dia langsung melaksanakan sholat, boleh. Ada di beberapa kitab dijelaskan begitu. Ya, jadi ini termasuk khususiyah yang memang diistimewakan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau habis tidur itu boleh langsung sholat. Ya, jadi beda kalau kita tidur dapat membatalkan, kecuali kalau tidur yang memenuhi persyaratan. Di dalam ilmu fikih dijelaskan tuh, tidur pada saat dia duduk, yang duduknya tetap pendiriannya, ya itu tidak membatalkan ya sholat. Tapi kalau Nabi tidur bagaimana aja itu tidak membatalkan. Nah, ini termasuk khususiyah namanya. Ya, termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma malakat yaminuka, dan semua yang memang ya Allah berikan pemilikan kepada kamu, maksudnya budak, hamba sahaya. Nah, itu semua hamba sahaya itu halal buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimilikinya. Mimma afa'ullah alaik, mimma afa'allahu alaik, dari apa yang telah Allah berikan sebagai tawanan perang atas kamu. Ya, itu biasanya kalau budak-budak itu ya asalnya dari tawanan perang. Tawanan perang perempuan. Nah, itu bisa dijadikan budak, dan itu kalau diberikan kepada Nabi bisa dijadikan sebagai istri. Itu halal kata Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal kufari, yang memang ini asalnya dari orang kafir. Ya, asalnya dari orang kafir, bisa bi dengan sebab tawanan. Contohnya mana? Kasofiyah, ada istri Nabi namanya Sofiyah. Wajuwairiyah, ada istri Nabi namanya Juwairiyah. Itu Sofiyah dan Juwairiyah termasuk diambil asalnya dari budak, yang dia berarti ya tawanan perang. Nah, itu Sofiyah itu ya bintu Hai bin Akhtab. Itu keturunan dari Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun itu saudara daripada Nabi Allah Musa alaihis salam. Nah, itu pada perang Khaybar. Jadi pada saat perang Khaybar, ya Nabi Muhammad dapat tawanan perang namanya Sofiyah. Lalu dinikahkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Juwairiyah, itu Juwairiyah ya bintul Haris. Ya, bintul Haris. Ya, itu pun juga sama ya tawanan perang ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu alaik wa banati ammika. Kemudian kami halalkan juga kepada kamu wahai Nabi Muhammad apa banati ammika, istri yang diambil dari anak-anak perempuan dari ammik, yaitu pamannya kamu. Ya, ammik itu biasa paman saudara Nabi dari pihak bapak, itu namanya am. Ya, jadi nanti ada am, ada khol. Ya, kalau am ya misalnya nih saya nih, ya saya punya orang tua, ya ayah saya Jasnawi. Kemudian saya nanti punya saudara paman, yaitu dari orang tua saya berarti. Nah, berarti kalau mecing Ita, mecing Ani, nah itu namanya saya manggilnya am. Nah, kalau yang perempuan Cing Aisyah misalnya, nah itu saya manggilnya ammah. Nah, begitu. Itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau saya punya ibu, ya saya punya ibu, kemudian ibu saya punya saudara. Kalau saudara laki itu namanya khol. Nah, kalau ibu saya punya saudara tapi perempuan, saya manggilnya apa? Kholah. Jadi beda. Kalau di kita orang ya Betawi ya cuma encang sama encing. Dari pihak bapak encang encing, dari pihak ibu ya encang sama encing juga. Cuma bedanya kalau encang biasanya manggilnya yang tuaan. Kalau encing biasanya yang mudaan. Ya begitu. Kalau kita punya orang tua, saudara tuaan ya kita panggil encang. Kalau yang mudaan kita panggil apa? Encing. Terus kalau dari ibu manggilnya encang-encing juga. Nah, begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini kayaknya bahasa Arab ya.
Kalau bahasa Arab itu ada am, ya ada khal. Nah kita manggilnya encang-cing juga tuh. Ya ada am kalau perempuan ammah, khal kalau perempuan khalah. Nah itu jadi anak perempuan dari encang-encing kita, ya itu juga dibolehkan untuk dinikahi. Nah, ini wabanati ammika, dan anak-anak perempuan dari paman kamu. Wabanati ammatika, dan anak-anak perempuan dari ya paman-paman kamu juga yang perempuan. Ya, ini kata-kata am, ya bentuk mufrad. Kalau ammat itu bentuknya jamak. Nah ini perlu diinformasikan juga nih. Kalau lapaz am itu biasa kalau diidopatkan itu maknanya udah umum. Itu karena maknanya udah umum makanya tetap bentuknya mufrad. Tapi kalau lapaz perempuan ammah, ya itu enggak begitu. Makanya di sini dibentuk jamak ammatika. Tuh, kalau tadi ammika. Ya, kalau yang muannasnya pakai jamak ammatika. Ya, jadi ketika ditanya kenapa satu ammika pakai bentuk mufrad, kalau yang kedua ammatika pakai bentuk jamak, jawabannya lafaz am apabila diidopatkan itu maknanya udah umum. Nah, kalau udah umum berarti jamak. Gitu. Kalau ammatik enggak begitu. Kalau dia ya diidopatkan tetap kalau mufrad ya tetap mufrad. Kalau jamak tetap jamak. Makanya di sini bentuknya ammatik ya pakai jamak. Wa banati khalika, dan anak-anak perempuan daripada ya paman kamu. Nah, ini yang dari saudara perempuan. Khal sama khal itu juga ya muzakkar, kalau diidopatkan maknanya ya umum sama dengan jamak. Nah, kalau kholatika itu kholah mesti dibentuk jamak. Ya enggak boleh mufrad. Kalau mufrad tetap satu. Kalau ini kholatika jadi jamak. Ya sama seperti tadi. Jadi anak-anak perempuan dari ya paman kamu dan anak-anak perempuan dari bibi, ya bibi kamu. Biasa kalau ya yang laki namanya paman, kalau yang perempuan namanya apa? Bibi dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Ya, jadi wabanati ammika, wabanati ammatika, wabanati kholika, wabanati kholatika. Ada syaratnya, allati hajarna, yang mereka itu sudah berhijrah. Jadi dulu ada aturan, walaupun tidak Islam, tapi kalau belum hijrah belum boleh. Ya, jadi itu hijrah identik dengan Islam. Ya, jadi ada persyaratan di sini. Halal yang mana? Ya, bukan semata-mata di muslimah aja, tapi allati hajarna, yang mereka itu udah hijrah. Ya, kalau belum hijrah belum boleh. Ya, belum boleh. Ya, tapi setelah Futuh Mekah, ini aturan ya sudah dihilangkan. Jadi ketika sudah Futuh Mekah lagi tidak ada lagi la hijrata ba'dal fathi. Begitu kata Nabi. Tidak ada lagi istilah hijrah setelah Futuh Mekah. Mekah sama Madinah udah sama aja. Ya, kalau sebelum ada Futuh Mekah itu persyaratan. Orang itu bisa dikategorikan sebagai Islam kalau dia mau hijrah. Sebab hijrah itu penuh dengan perjuangan. Ya, dia harus ya merelakan apa yang dimiliki, ya, kekayaan-kekayaan yang ada di Mekah ditinggalkan. Itu direlakan demi ya benar-benar dia mau berjuang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ada kata-kata allati hajarna, yang mereka itu sudah berhijrah. Nah, ini aturannya setelah Futuh Mekah tidak ada lagi yang namanya syarat seperti ini. Ya, karena Nabi bilang la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi yang namanya hijrah setelah Futuh Mekah. Antara Mekah dengan Madinah sudah sama saja. Dan memang Nabi itu pada saat dikeluarkan dari Mekah itu Nabi sudah bersumpah demi Allah, sebenarnya bumi yang paling mulia di dunia ini adalah Mekah. Itu Nabi akuin, Bapak Saudara. Ya, jadi bumi yang paling mulia di dunia ini adalah bumi Mekah, ardu Mekah, ya tanah Mekah.
Kalau seandainya saya tidak diusir oleh orang-orang kafir, ya saya tidak akan keluar dari kota Mekah. Nah itu begitu. Dan dia berharap suatu saat nanti akan kembali lagi ke Mekah. Nah itu Allah kasih tuh, ternyata begitu. Ya, jadi Nabi sebenarnya nggak mau keluar dari kota Mekah karena memang Mekah itu adalah salah satu ya tanah yang paling istimewa. Tidak ada tanah di ya bumi dunia ini yang paling mulia kebanding daripada ya Mekah. Makanya ada hadis kalau kita ibadah di tanah haram Mekah, ya nilainya 1 berbanding 100 ribu. Ya. 1 berbanding 100 ribu. Nah, baru nanti tanah haram tambah satu lagi Madinah setelah Nabi Muhammad wafat, karena di situ ada ya jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tambah bukan haram tapi haramain. Ya begitu ditambahin isimnya, isim tasniyah namanya, dari haramun jadi haramain. Ya Mekah dan Madinah. Ya, jadi begitu istimewanya kota Mekah. Ya, sehingga Nabi bersumpah ketika keluar dari Mekah, kalau seandainya saya tidak diusir oleh orang-orang kafir Mekah, saya tidak akan tinggalkan yang tanah kelahiran saya, yaitu tanah Mekah. Tapi karena saya diusir, maka saya pindah ke kota Madinah. Tapi suatu saat nanti saya akan kembali lagi ke Mekah. Ternyata benar tuh kutu Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ternyata umat Islam ya itu berbondong-bondong. Ya orang-orang kafir Mekah berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi bi khilafi malam yuhajirna, berbeda kalau orang yang tidak hijrah. Ya, itu tidak bisa dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa mro'atan mu'minatan, dan perempuan yang beriman, in wahabat nafsaha, jika perempuan tersebut menyerahkan nafsaha dirinya, lin nabiyyi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In aradan nabiyyu, jika nabi memang ingin, ayastan kihaha, yaitu untuk menikahinya. Nah ini ada lagi. Kalau ada perempuan-perempuan yang memang menyerahkan dirinya, istilahnya hibah, memberikan secara cuma-cuma ya untuk dijadikan istri, itu bisa. Jadi lafaz hibah itu bisa menjadi hukumnya menikah. Ya, jadi anan nikah yang akidu fi haqqi sallam bil hibah. Ini hanya khusus buat Rasulullah. Kalau kita enggak bisa. Jadi nikah itu bisa jadi pada hak Nabi Muhammad SAW bil hibah, dengan sebab ada pemberian. Ya, jadi seorang perempuan datang, ya Rasulullah, saya hadiahkan di diri saya buat engkau. Nah itu otomatis kalau Nabi mau, sah udah, itu jadi istrinya. Ya seperti itu. Jadi dengan lafaz hibah itu otomatis jadi menjadi nikah. Nah itu juga termasuk khususiyah, termasuk keistimewaan yang boleh pada diri Rasulullah SAW. Ternyata ada 4 tuh yang pernah menyerahkan dirinya, akhirnya dia menjadi istri Nabi karena Nabi ya menerimanya. Yang pertama Maimunah binti Harus, kemudian Zainab binti Huzaimah, ya kemudian Ummu Syarik binti Jabir, sama Khailah binti Hakim. Itu ada 4 perempuan yang menyerahkan dirinya, kemudian Rasul terima dan dia akhirnya menjadi istrinya. Makanya dalam Al-Qur'an disebut begitu tuh. Ya, dan perempuan yang beriman jika memang dia mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi ingin ya untuk menikahkannya. Ya lubu nikahaha bi ghairi shadaqin. Ya otomatis dia menikah dengan perempuan tersebut tanpa ada mas kawin. Karena dia menyerahkan. Ya, dia menyerahkan, ya Rasulullah, saya serahkan diri saya, kalau kamu mau jadikan saya ini sebagai istri. Nah itu kan namanya kata-kata penyerahan, hibah. Ya, tanpa ada sodak, tanpa pakai apa? Mas kawin. Nah itu boleh. Ya, seandainya ya itu Rasulullah mau, nah itu bisa dijadikan istri.
kholisotan laka min dunil mu'minin. Kata Nabi kata Allah kepada Nabi Muhammad, kholisotan lak, ini khusus buat engkau, min dunil mu'minin, tidak boleh buat orang mukmin secara umum. Nah begitu Bapak Saudara. Jadi kata Allah kholisotan lak, ini ya al-qadanya khusus buat engkau wahai Nabi Muhammad, ya min dunil mukminin, tidak boleh buat orang mukmin secara umum. An-nikahu bilafzil hibati min ghairi shodaqin, nikah dengan lafaz hibah itu tanpa adanya mas kawin. Qad alimna, sungguh kami telah mengetahui, ma faradna, apa yang telah kami wajibkan alaihim atas mereka, ail mukminin, yaitu untuk orang-orang beriman, fi azwajihim, pada istri-istri mereka, minal ahkami, dari hukum-hukum, bi alla yazidu ala arba'in niswatin, bahwasanya ya untuk hukum buat orang-orang beriman itu tidak boleh lebih dari 4 perempuan. Ya, jadi kalau secara umum buat orang-orang beriman itu istri enggak boleh lebih dari 4. Makanya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, jadi batasannya 1 2 3 4. Nah itu, jadi arba itu udah paling banyak, nggak boleh lebih, bi alla yazidu ala arba, jadi nggak boleh lebih dari ya 4. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah lebih dari itu nggak apa-apa ya, karena ini ada khususiah ya, ada khususiah ya. Rasulullah itu ya ketika meninggal dunia itu istrinya yang ditinggalkan saat Rasulullah meninggal itu ada 9. Ya, ada 9. Ya, itu jadi Rasulullah ketika meninggal dunia ya yang ditinggalkan istrinya itu ada 9. Ada Aisyah, ya Aisyah binti Abi Bakar Siddiq, ada Hafsah binti Umar bin Khattab, ada Ummi Habibah, ada Saudah, ada Ummu Salamah, ya ada Sofiyah, ada Maimunah, ada Zainab, ada Juwairiyah. Ya, jadi masih pada hidup tuh yang 9-9-nya semuanya. Ya. Nah, kemudian ada yang menyatakan Nabi punya istri tuh, ada yang bilang 12, ada yang bilang 14. Nah, seperti itu. Tapi waktu Nabi meninggal dunia, istri Nabi yang masih hidup itu 9. Ya, 9. Nah, ini boleh buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ya Rasulullah itu menikah bukan atas kemauan Rasulullah, tetapi itu semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita sebagai manusia umat Nabi Muhammad di sini bi alla yazidu ala arba'i niswa, enggak boleh lebih dari 4. Ya, seperti itu. Terus wala yatazawaju, dan mereka ini kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak boleh menikah illa biwaliyin wasyuhudin wa mahrin. Tuh, jadi ada persyaratannya, kecuali harus ada walinya, ya, harus ada saksinya, harus ada maharnya. Ya, jadi kalau ada orang menikah enggak ada walinya yang enggak sah. Ya. Kalau ada orang menikah ya tanpa ada saksi tidak sah. Kalau ada orang menikah tanpa mahar sama tidak sah juga. Ya, seperti itu. Kalau enggak disebutin maharnya nanti jadi mahar misil. Nah, seperti itu, tetap ada mahar. Ya, mahar itu mesti diberikan. Ya. Beda kalau kita nanti baca kitab-kitab, ya mungkin ada kaul-kaul yang dhaif yang menyatakan kalau orang menikah ya enggak pakai wali, atau ada yang bilang menikah enggak pakai saksi. Nah, itu enggak boleh kita gunakan. Ya, jangan kita menyampaikan hal-hal seperti itu. Ya, karena ini kaul yang kuat yang harus di ya pakai di masyarakat. Ya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Itu hadis sahih yang disepakati ijma ulama seperti itu. Nah, kalau buat Nabi enggak ada aturan seperti itu, karena memang Allah yang memberikannya. Ya, lebih dari 4 boleh istri Nabi.
Kemudian Nabi kalau mau menikah gak pakai wali, boleh. Ya begitu. Itu Nabi Muhammad ketika menikah dengan Zainab, ya itu kan langsung yang nikahin Allah, yang nikahin Allah. Nah begitu, jadi wali Allah berarti langsung Allah yang nikahin itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan begitu. Ya Zainab ini kan tadinya istri Zaid bin Harithah. Ya setelah diceraikan oleh Zaid, lalu ya dinikahkan dengan Nabi Muhammad. Siapa yang menikahkan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Zainab kadang-kadang dia bilang manas-manasin Siti Aisyah tuh. Ya, kalau Siti Aisyah kan termasuk jenis perempuan yang lebih banyak cemburuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Zainab manas-manasin. Ya, di antara istri-istri Rasulullah yang paling hebat saya katanya. Karena saya dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ya, kalau Nabi Muhammad lagi cerita tentang kebaikan-kebaikan Siti Khadijah, itu kadang-kadang Siti Aisyah agak emosi, agak marah juga. Ya, Siti Khadijah yang udah meninggal dunia masih diceritain aja katanya. Ya, begitu. Ya, itu Siti Aisyah termasuk kecemburannya cukup besar. Di dalam salah satu hadis, ya sahih, itu Rasulullah gilir-gilir ya kepada Siti Aisyah. Baru pulang sampai di rumah, ya Nabi Muhammad ganti baju langsung keluar lagi. Siti Aisyah agak marah. Ya, bagaimana sih giliran saya kok udah tinggal lagi saya? Nah, seperti itu diikutin dari belakang. Ternyata ya menurut Siti Aisyah mungkin nih Nabi Muhammad mau pergi ke rumah istrinya yang lain. Ya, ternyata Nabi Muhammad pergi ke Baqi. Ya, saat itu Nabi ziarah ke Baqi, diikutin dari jauh. Baru nyadarin Siti Aisyah, aduh, saya udah punya apa rasa suuzon saja sama Rasulullah. Ternyata Rasulullah bukan mau ke rumah madunya Siti Aisyah, tetapi dia mau ada kepentingan ziarah ke Baqi. Di malam hari Nabi ziarah ke Baqi. Nah, begitu ya. Nah, ini yang termasuk di dalam kitab-kitab sering diceritakan. Jadi Siti Aisyah itu termasuk kecemburuannya begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dikatakan wala yatazawwaju illa biwaliyin wa syuhudin wa mahrin, dan tidaklah mereka ya boleh menikah kecuali harus ada walinya, yang kedua harus ada saksinya, dan yang ketiga harus ada maharnya. Wa bima malakat aymanuhum, dan pada sesuatu yang telah mereka miliki minal imai, ya berupa ya budak-budak. Ya, budak itu bisyiroin, bisa diperoleh dengan cara membeli, wa ghairihi, dan lainnya. Ya. Makanya kemarin kita udah baca dalam kitab fikihnya. Ya, kalau budak itu kita mau beli, kemudian kita mau jadikan istri, harus ada istibro. Kalau orang perempuan kan harus ya ada yang namanya apa? Iddah. Ya, begitu. Ketika seorang perempuan dicerai ya oleh suaminya, apakah cerai hidup atau mati, itu mesti ada iddah, baru dia boleh nikah lagi kepada laki-laki lain. Nah, itu ada iddahnya. Tapi kalau untuk budak itu istilahnya bukan iddah, tetapi apa? Istibro. Tetap ada istibro. Ya, jadi kita misalnya nih ya beli budak, budak perempuan. Kemudian setelah kita beli, kita pengen jadikan istri, itu enggak boleh langsung jadiin istri, tapi harus ada istibro terlebih dahulu. Apa itu istibro? Ya sama seperti iddah. Ya, jadi kita tunggu dulu apakah dia benar-benar perempuan yang ya tidak dalam keadaan hamil atau dalam keadaan hamil. Itu supaya kita tahu. Ya, iddah itu kan begitu, supaya kita tahu bahwa ini perempuan benar enggak ya dalam keadaan ya tidak hamil. Nah, itu taunya dari iddah. Makanya nanti ada yang modelnya ya salah satu kuru 3 kali suci, ada yang 3 bulan, ada sampai melahirkan, tergantung situasi kondisi itu perempuan. Nah, kalau budak itu ada istilahnya istibro. Nah, itu kita udah baca tuh di dalam kitab fikihnya Fathul Mu'in ya. Nah, itu bisyiroin ya, syiro itu artinya dengan sebab dibeli ya, jadi budak dibeli. Nah, itu karena memang dulu ada yang namanya perbudakan, sehingga manusia itu kalau jadi budak bisa dijual belikan.
wa ghairihi dan lainnya. Kalau yang lainnya seperti hibah, dihadiahkan. Nabi Muhammad pernah dihadiahkan budak oleh ya Raja Mesir. Ya, itu yang disebut dengan Maria Kibetiyah. Ya, jadi Maria Kibetiyah. Ya, itu Maria orang Kibti. Kibti itu orang Mesir. Ya, jadi Nabi Muhammad dikasih hadiah banyak. Ya, ada termasuk ya emas, kemudian dikasih uang ya sama Raja Mesir saat itu. Jadi Nabi Muhammad sudah saling tulis menulis surat. Ya, Nabi Muhammad berdakwah dengan cara menulis surat ke Raja Mesir, dibalas sama Raja Mesir. Nah, itu udah damai itu, Bapak Saudara. Mesir saat itu agamanya Nasrani. Ya, jadi Katolik. Ya, dia agamanya ya Nasrani. Nah, setelah itu dia belum menerima, tapi tetap baik hubungan negara Mesir dengan Madinah saat itu sama Rasulullah baik. Ya, Rasul dikirimin hadiah-hadiah, diterima ya sama Rasulullah, termasuk dikirimin budak perempuan ada beberapa ya. Lalu yang Maria Kibtiyah ini ya diambil menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu ya. Jadi ya itu termasuk namanya memalakat aimanuhum. Bisa dengan diperoleh syira dengan cara membeli, bisa juga dengan yang lainnya. Biantakunal ya amatu miman tahilu lima kliha. Ya, bahasa Arabnya budak itu yang halal untuk dimilikinya. Nah, diantaranya apa? Kal kitabia, seandainya dia orang kafir, tapi syaratnya kafirnya kitabi. Ya, kalau kafir kitabi boleh. Ya itu. Tapi kalau selain kafir kitabi tidak dibolehkan. Bikhilafil majusiyah. Berbeda kalau kafirnya majusiyah wal wasaniyah. Kalau majusiyah itu kafirnya dia menyembahnya nyembah api. Kalau wasaniyah kafirnya itu menyembah berhala. Ya, jadi ada majusiyah, ada wasaniyah. Nah, kalau yang masuk dalam kategori majusiyah dan wasaniyah ini tidak boleh dinikahkan. Tapi kalau kafir kitabi ini boleh dinikahkan. Wa antasta bro'ah qoblal waqti. Dan mesti ada istibro' dulu sebelum nanti dia mau melakukan hubungan. Ya, jadi setelah ya dia dibeli, ini budak, itu boleh untuk ya dinikahkan boleh, atau dia mau melakukan hubungan tanpa dia mau menikah. Tapi yang namanya budak itu sama seperti istrinya. Boleh dia melakukan hubungan, tapi syaratnya harus ada istibro' terlebih dahulu. Ya, supaya ketahuan nih, ya janin ada enggak dalam rahimnya. Ya, begitu untuk mengetahui bagaimana nanti keturunannya, nasabnya ke siapa. Nah, sehingga perlu ada istibro' namanya. Likaila yakuna 'alaika harajun. Artinya likaila supaya tidak ada nikaila muta'alikun bima qabla zalika, bertaluk dengan sesuatu yang sebelumnya. Yakuna 'alaika harajun, supaya tidak ada bagi kamu itu kesulitan, aidoyikun, kesempitan fin nikahi, dalam pernikahan. Wa kanallahu ghafuran, dan adalah Allah Subhanahu wa taala ghafuran, maha pengampun, lima ya'suru taharruju anhu, terhadap sesuatu yang sulit dijaganya. Rahiman, Allah maha penyayang, bitawassu'i, yaitu dengan memperluas fi zalika, dalam masalah itu. Jadi untuk Nabi Muhammad itu Allah berikan banyak kelonggaran-kelonggaran, keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan untuk umatnya. Makanya ada istilahnya khususiyah. Ya, jadi kalau khususiyah itu enggak bisa diukur, hanya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak semuanya kita ya harus mencontoh ya dari Nabi Muhammad. Ada beberapa hal yang tidak boleh dicontoh. Itu hanya Allah halalkan, Allah bolehkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turji bil hamzati wal ya'i badalu, artinya apa? Tuakhiru, artinya menangguhkan. Turji, engkau menangguhkan. Man tasya'u minhunna, orang yang kau kehendaki daripada mereka. Tuh, Allah kasih kebebasan.
Rasulullah kalau menikah, walaupun istrinya udah lebih dari 1, 2, 3, itu dikasih kebebasan. Mau menggilir di malam pertama boleh, ya, mau yang kedua boleh, mau ketiga juga boleh, dikasih kebebasan. Ya, begitu. Tapi tetap Rasulullah itu termasuk yang paling adil, ya, dalam rangka menggilir istri-istrinya. Walaupun Nabi itu dikasih kebebasan sama Allah, terserah mau pilih yang mana, ya, itu dikasih kebebasan. Turji man tasya'u minhunna. Nah, siapa aja yang Nabi mau lebih dahulukan. Nah, itu tidak mesti ada satu ketentuan. Itu khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ayya azwajika an naubatiha, yaitu istri-istri kamu yang mana yang kamu ingin gilir. Ya, begitu kan, orang kalau istrinya lebih dari satu itu nanti ada namanya ngilir, ada qasam. Ya, jadi mesti ngilir istri yang pertama, istri yang kedua, ya, kalau tiga nanti dia juga harus bisa membagi ya gilirannya. Istrinya empat dia juga harus bisa membagi. Tapi untuk Nabi dikasih pilihan, turji man tasya'u minhunna, dari mana aja yang Nabi mau. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Waktu wi, dan kamu boleh menggauli. Ya, tu'wi itu maknanya tadummu, mengumpulkan, artinya menggauli. Ilaika, kepada kamu wahai Nabi Muhammad, man tasya'u, kepada perempuan istri-istri kamu yang kamu kehendaki, min hunna, daripada mereka. Nabi mau menggauli yang siapa aja, walaupun bukan gilirannya, boleh. Dikasih kebebasan. Nah, seperti itu. Ini malam ini misalnya dia ngilir ya untuk istri yang mana, tapi sekarang dia ingin menggauli istri yang bukan gilirannya, boleh buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud waktu wi ilaika man tasya'u minhunna, daripada mereka. Patakti ha, maka engkau bisa ya menjalankannya, melaksanakannya. Wa manita goita, dan orang-orang yang kamu inginkan, tolabta, ya, kamu inginkan untuk kamu rujuk, mimman azalta, dari orang yang kamu udah cerai, minal kismati, daripada bagiannya. Orang istri yang udah dicerai misalnya, kemudian Nabi pengen lagi merujuk kembali, nah itu boleh, silahkan, sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh-boleh saja ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala junaha alaika, maka tidak dosa atas kamu ya, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi talabiha, untuk mencarinya, wa dammiha, dan untuk melakukan hubungan kepadanya, ilaika, buat engkau wahai Nabi Muhammad. Khuyiro, itu boleh dipilih, fizalika, pada yang demikian itu, ba'da an kana al-qasmu wajiban alaihi, setelah ya ngilir itu merupakan kewajiban atasnya. Orang kalau punya istri lebih dari satu itu ngilirnya termasuk wajib, ya termasuk wajib, dan dia harus adil. Sehingga di dalam salah satu hadis Nabi bilang di akhirat nanti ada orang laki-laki yang jalannya miring. Ya, ketika ditanya kenapa dimiring, karena pada saat di dunia dia punya istri lebih dari satu, tapi dia tidak adil, tidak adil. Nah, saat itu Nabi bilang sama Allah, ya kalau masalah ya zahir saya bisa ya adil, tapi kalau masalah batin ya itu sulit untuk ya bisa melakukan keadilan. Nah, makanya ngelihatnya bukan dari segi batinnya, hatinya, tapi adil dari segi zohirnya. Nabi sendiri nggak bisa kalau melakukan keadilan dari segi apa, hati. Seperti ini, sebab walaupun bagaimana di antara istri-istri Nabi ada istri yang mungkin paling cintai dalam hati, itu begitu pasti. Ya, dalam hati manusia ada istrinya lebih dari satu. Walaupun disuruh adil benar, tapi ada, ini mungkin lebih dicintai kebanding daripada yang satu. Ini mungkin ya lebih disayangi kebanding daripada yang lainnya. Itu pasti ada, karena yang namanya hati begitu. Ya, yang bisa membulak-bulakan hati manusia itu kan hanya Allah. Ya, ya muqallibal qulub. Ya, yang bisa membulak-balikkan hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ta'ala. Makanya Nabi ya kalau dari segi zahir bisa, tapi kalau dari segi batin hatinya itu enggak mampu, karena ini adalah bagian yang bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika takhiru, nah pilihan itu adna, artinya aqrabu, lebih mendekatkan, ila antaqarra ayunuhunna, ya untuk supaya membuat senang mereka. Tuh, jadi artinya taqarra ayunuhunna tuh sejuk mata mereka. Ya, kalau mata mereka sejuk itu menunjukkan senang. Ya, itu semuanya dilakukan supaya lebih mendekatkan diri ya untuk bisa membuat senang istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yahzanna, dan supaya mereka tidak berduka cita. Wa yardaina bima ataitahunna, supaya mereka senang redha dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Mazukira, apa yang sudah disebutkan, al-mukhayyaru fihi, yang memang sudah dijadikan pilihan. Kulluhunna, semuanya, ta'kidun lil fa'il. Ya, itu kulluhunna jadi ta'kid. Ya, lafaz kullun itu biasanya irumnya jadi ta'kid. Nah, ini ta'kid dari fa'il fi yardaina, pada lafaz yardaina. Ya, jadi semuanya ya supaya redho, semuanya supaya senang, supaya enak, tidak ada yang bersedih dan tidak ada yang berduka cita. Nah, itu begitu Allah menginginkan kepada istri-istri Nabi semuanya ya supaya merasa senang, bahagia, tidak ada yang merasa duka cita, sehingga Nabi diberikan kebebasan, diberikan kebebasan. Ya, makanya ada satu cerita, ada istri Rasulullah yang sudah agak tua. Dia langsung bilang, ya Rasulullah, udah, pokoknya giliran saya, malam nih giliran saya berikan sepenuhnya buat kamu ke Siti Aisyah. Nah, ada istri Nabi yang sampai begitu tuh, Pak. Ya, karena memang usianya udah agak lanjut, udah agak sepuh. Kemudian Siti Aisyah kan masih muda, Bapak Saudara. Ya, Siti Aisyah itu ketika Rasulullah wafat aja usianya baru 17 tahun. Ya, Rasulullah wafat itu Siti Aisyah usianya baru 17 tahun, masih muda. Ya, makanya ada istri Nabi yang tuaan itu menyerahkan langsung, ya Rasulullah, giliran malam tugas kamu ke saya berikan sepenuhnya buat Siti Aisyah. Ya, silahkan datang ngilir kepada Siti Aisyah. Nah, seperti itu. Ya, karena memang Siti Aisyah saat itu masih muda sekali. Ya, nah seperti itu Bapak Saudara. Jadi diceritakan bahwa Siti Aisyah ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah usianya baru 17 tahun. Nah, seperti itu. Tapi walaupun begitu, itu Siti Aisyah setelah ditinggal sama Nabi enggak pernah menikah lagi kepada laki-laki lain. Kenapa? Karena menjalankan salah satu amanah. Istri-istri Rasulullah semuanya setelah meninggal dunia itu posisinya ummul mukminin. Ya, ibunya orang yang beriman. Nah, karena posisinya ya seperti ibunya orang yang beriman, nah kita sama ibu enggak boleh menikah. Makanya enggak ada mantan istri Rasulullah menikah dengan sahabat siapapun namanya, enggak ada. Kenapa? Tidak ada yang menikah lagi karena memang itu larangan. Ya, tidak dibolehkan. Ya, jadi mantan-mantan istri Rasulullah setelah Rasul wafat kan masih ada 9 tuh. Ya, masih ada 9 tuh. Ya, yang ditinggalkan sama Nabi setelah Nabi wafat, itu 9-9-nya enggak boleh menikah kepada siapa? Kepada laki-laki siapapun. Ya, kenapa? Karena posisinya itu adalah ummul mukminin wal mukminat, ibunya orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Ya, jadi kalau ibu kan berarti tidak boleh diapain? Tidak boleh dinikahkan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini dibilang wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam diri kamu, min amrin nisa'i, dari masalah urusan perempuan, wal maili, dan condong ila ba'dihinna, kepada sebagian daripada mereka. Itu Allah yang lebih tahu. Kalau masalah hati Nabi nyerah itu. Ya, jadi ketika wallahu ya'lamu ma fi qulubikum itu khitab kepada Nabi ala jihati ta'zim. Ya, sebab Nabi bilang
Ya, dalam satu ucapannya Nabi bilang begini, Allahumma inna hadza hadzi fima amliku. Ya Allah, sesungguhnya ini bagianku yang aku bisa miliki. Secara zahir saya bisa adil sama istri saya. Fala tu'akhizni fima la amliku. Maka jangan kau siksa saya terhadap sesuatu yang saya tidak bisa miliki. Tuh, begitu. Jadi artinya apa? Kalau disuruh ya adil dalam masalah ngilir, Nabi bisa. Itu masalah zahir. Ya, begitu. Jadi karena ya dilu bainahum fil qismati hatta mat. Jadi Nabi itu benar adil. Ya, sampai dia meninggal dunia walaupun Allah kasih sebenarnya kebebasan, kemana aja boleh. Ya, begitu. Tapi tetap Nabi sampai dia wafat termasuk yang adil dalam menggilir istri-istrinya. Ya, seperti kecuali Saudah tuh yang tadi saya bilang. Saudah itu usianya udah lebih tua. Sehingga dia menyerahkan sendiri malam yang biasa untuk ke giliran Saudah diserahkan buat ke Siti Aisyah. Karena apa? Karena memang kemauan Saudah sendiri. Nah, begitu. Sementara istri-istri yang lain itu digilir benar-benar adil untuk zahirnya. Tapi kalau untuk masalah hati ya enggak bisa. Sebab mungkin Nabi ya ada yang lebih cinta kepada yang si A atau minta dia lebih cinta lebih sayang kepada yang si B. Ya seperti sama Siti Khadijah, masya Allah. Nabi Muhammad kan ya enggak pernah menikah ya sebelum Siti Khadijah meninggal dunia. Nah setelah Siti Khadijah meninggal dunia baru Nabi Muhammad menikah kembali. Nah seperti itu. Jadi cerita-cerita kebaikan Siti Khadijah sering diungkapkan pada istri-istri yang lain, terutama kepada Siti Aisyah. Ya, karena Siti Aisyah selalu membangga-banggakan, saya termasuk satu-satunya gadis perawan yang menikah dengan Rasulullah. Yang lain-lainnya enggak ada katanya. Nah, seperti itu. Sehingga Rasulullah kadang-kadang ya bercandain juga. Ya, walaupun saya menikah dengan Siti Khadijah itu udah janda, tapi saya dapat anak dari Siti Khadijah. Tapi saya menikah dengan kamu dalam keadaan gadis, perawan. Tapi saya tidak mendapatkan anak dari kamu. Nah begitu. Sehingga Siti Aisyah gak selalu GR gitu. Ya, jadi tetap ya Siti Khadijah masih dibangga-banggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masalah hati itu gak bisa Nabi. Ya itu wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Tapi kalau masalah zohir itu Nabi benar-benar ya dalam hidup dan kehidupannya itu dia bisa menggilir istrinya dengan sebaik-baiknya hatta ya mata sampai Rasulullah wafat, sampai Rasulullah meninggal dunia, kecuali satu yang tadi yaitu istri Nabi yang lebih tua. Nah itu setiap kali mau digilir dia nggak mau, ya dikasih itu malam gilirannya untuk siapa? Untuk Siti Aisyah. Nah karena ini pemberian ya tersendiri Saudah kepada Nabi Muhammad untuk Siti Aisyah, maka Nabi melakukannya. Nah lainnya Nabi enggak pernah enggak adil dalam menggilir. Nah itulah yang dikatakan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Kemudian wa kanallahu aliman halima, dan Allah Subhanahu wa taala aliman maha mengetahui bi khalqihi dengan makhluk-makhluknya. Haliman Allah itu ya juga benar-benar penyantun. Ya, halim itu artinya penyantun, penyayang. Ya, an iqabihim, dari menyiksa mereka. Jadi Allah itu penyantun. Jadi kalau seandainya ada hambanya disiksa itu bukan karena apanya? Bukan karena Allah itu ya, enggak adil, tapi itu karena keadilannya Allah, santunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti baru la yahillu lakan nisa'u dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala